lah. Ya, di video kali ini kita akan membahas update terbaru perolehan medali SEA Games Kamboja hari ini, Rabu tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan pukul 07.00 waktu Indonesia bagian barat. Oke, langsung saja kita bahas, bos. Di peringkat pertama masih dipimpin oleh Thailand dengan total 115 medali yang diperoleh dari 40 medali emas, 30 medali perak, dan 45 medali perunggu. Dan di peringkat kedua ada Vietnam dengan total 124 medali yang diperoleh dari 39 medali emas, 39 medali perak, dan 46 medali perunggu. Kemudian di peringkat ketiga, tuan rumah Kamboja dengan total 117 medali yang diperoleh dari 39 medali emas, 39 medali perak, dan 39 medali perunggu. Di peringkat 4 ada Filipina dengan total 106 medali yang diperoleh dari 25 medali emas, 39 medali perak, dan 42 medali perunggu. Dan di peringkat 5 ada Indonesia dengan total 99 medali yang diperoleh dari 25 medali emas, 22 medali perak, dan 52 medali perunggu. Kemudian di peringkat 6, Singapura dengan 20 medali emas, 15 medali perak, dan 18 medali perunggu. Peringkat ke-7 ada Malaysia dengan 15 medali emas, 15 medali perak, dan 32 medali perunggu. Peringkat 8, Myanmar dengan 11 medali emas, 8 medali perak, dan 28 medali perunggu. Peringkat 9, Laos dengan 5 medali emas, 9 medali perak, dan 29 medali perunggu. Peringkat 10, ada Brunei Darussalam dengan 1 medali perak dan 2 medali perunggu. Dan yang terakhir, peringkat 11, Timor Leste dengan 2 medali perunggu. Demikianlah info hasil medali SEA Games 2023 hari ini. Sampai jumpa, kita ketemu lagi di video berikutnya. Salam olahraga.